Hai hai cu, balik lagi. Sekarang saya akan merekomendasikan ronde terbaik Semarang Raya. Bahkan ini ronde sangat bisa dibandingkan dengan ronde seluruh Indonesia. Yang pertama ada ronde Titoni. Nah ini reviewnya udah 3000-an. Nah ini letaknya di dekat pasar. Nah, seperti biasa, kalau dari Tugu itu cukup dekat sekali ya, teman-teman. Nah, ini cuma 6 menit atau jalan kaki juga bisa. Sangat dekat. Nah, lewat alun-alun juga ke selatan. Nah, ini alun-alun. Nah, ini bukannya sore ya. Nah, ini rukonya. Ruko legenda nih. Ini udah dari ya berpuluh-puluh tahun lah. Konon katanya dari tahun 40-an ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini bu. Nah, ini seperti ini penampakannya. Nah, kedainya biasa banget nih. Nih, gerobaknya dengan meja hijaunya. Nah ini biasa banget, sangat simpel. Tapi jangan dilihat itu dong rasanya dong bosku. Mantap kali. Di sini ronde dan angslenya terbaik tuh dari 1948. Nih dengan aroma topping-topping yang banyak sekali. Dan juga di sini menjual roti goreng dan cakwe yang menjadi favorit. Makanan roti goreng ini, nah mantap kali ini roti goreng. Oke, selanjutnya ada ronde. Ada ronde Titoni juga. Ini yang ini konon masih satu keluarga, tapi agak jauh dan menurut saya rasanya agak berbeda di sini. Nah, walaupun sekilas sama, tapi rasanya menurut saya slightly berbeda ya. Nih, tipenya sama, ada ronde kering dan basah. Nah, di sini juga tempatnya simple sekali. Ini di jalan raya juga, jalan apa nasional. Nah, ini ronde Titoninya di semacam gabungan food court gitu, barengan berjamaah. Gak kalah sih rasanya, cuma masih agak beda dikit. Lalu selanjutnya ada Ronde Titoni Kawi. Nah, kalau ini benar-benar masih anaknya langsung. Ini versi yang lightnya lah, versi kekinian untuk anak muda. Karena tempatnya juga di strategis banget di Jalan Kawi. Nih, dia gabung di ruko ini. Sorry, ini toko sebelah ini. Ini deket KFC, Bank BCA. Nah, ini kalau malam sih sangat ramai sekali ya. Jadi jangan sampai kehabisan. Jam 9, jam 10 udah habis biasanya ini ronde. Nah, ini penampakannya. Nah, tempo doe loe nih. Kalau rasa sama dengan yang pusatnya yang tadi di pasar, karena ini masih garis keturunan langsung. Titahnya langsung. Makanya di sini bisa enak. Nah, ini penampakan roti goreng juga ada. Mantap sekali ini. Lalu ada juga ronde sebentar. Ronde Sulfat. Nah, ini letaknya di Perumahan Araya sih ini. Masuk aja ke Perumahan Araya. Nah, ini di rumah sini sih. Nah, ini Ronde Sulfat asli loh, nggak ada yang palsu. Nah, ini juga legend juga. Nah, ini penampakannya ada merah, kuning, hijau. Ini rondenya, ada kacangnya, ada mirip-mirip lah, dan rasanya juga okay. Ini masih enak lah ini. Nggak terlalu manis dan masih enak rondenya gitu. Lalu yang terakhir ada ronde. Sebentar, ada ronde di sini. Ronde Tahwa Angsli Ronde Faiz. Nah, ini dia jual ronde, angsli, dan juga tahwa. Nah, ini penampakannya.
Tahuannya yang itu yang empuk-empuk, rondenya juga ada. Nah, ini juga strategis di dekat Ijen. Jadi kalau kalian lapar malam-malam belok sini aja menghangatkan badan nih. Nah, cuma di sini harganya murah banget, paling murah menurut saya. Tapi di sini juga menurut saya manis banget. Jadi kalau kalian pro diabetes silahkan ke sini. Tapi kalau kalian anti manis ya mungkin kuranginlah ini dikit-dikit aja, incip-incip. Oke, cok, thank you. Semoga menghangatkan kalian rondenya. Bye bye, cok.